Ya, kali ini kita akan berkunjung di rumahnya Bos Reo Tandi Putra. Ikuti saja. Nah, ini dia rumah Bos Reo Tandi Putra. Nah, dan inilah bosnya, pemilik dari Reo Tandi Putra. Kita langsung aja ya, masuk ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Oh. Kita baru masuk langsung disuguhi dengan poster, yaitu dari pimpinan seni Reo Budaya seni Tandi Putra, Bapak Darwan, Ibu Inkem. Ini salah satu pemain dari Reo Tandi Putra yang beralamatkan Desa Sukasari, Blok Dongkal. Dan di sampingnya lagi yaitu sebuah spanduk yang bergambar macan putih dan bertuliskan seni Reo Tandi Macan Putra. Nah, tulisannya ada lagi di bawahnya, yaitu Mehmet Group. Kita langsung saja ke dalamnya, seperti apa keseruan di dalam rumah Bos Reo Tandi Putra. Nah, ini dia. Dan di dalamnya ada spanduk besar. Reo Tandi Putra. Ada gambar Reo Tandi Putra. Ada topeng. Ya, untuk Anda. Nah, ini Wong Edan Darpo namanya ya. Jadi di Tandi Putra itu ada namanya Bungai dan Darpo. Jadi ciri khas dari Reo Tandi Putra adalah adanya Bungai dan Darpo. Nah, terus ada kendang. Nah, ini dia kendangnya. Kendang dari Reo Tandi Putra. Banyak sekali ya. Kita hitung kendangnya ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, wow, banyak sekali ya. Dan bertuliskan Tandi Putra. Semua kendang bertuliskan Tandi Putra. Dan di mana Tandi Putra adalah nama suatu reognya, yaitu Reog Tandi Putra. Nah, apakah Anda ingin tahu siapa pemilik Reo Tandi Putra? Nah, yuk kita langsung saja. Ini dia sang pemilik dan sekaligus pimpinan dari Reo Tandi Putra. Nah, ini dia. Namanya Bapak Haji Darwan, yaitu pimpinan dari Reo Tandi Putra. Nah, ini yang namanya Bung Edan Darpo. Nih, Bung Edan Darpo. Jadi Tandi Putra, Reo Tandi Putra, ciri khasnya yaitu adanya Bung Edan Darpo. Jadi kalau ada Bung Edan Darponya, berarti itu Reo Tandi Putra.
Nah, di Reutan Diputar juga ada buta, ada wayang. Nah, penyimpanan butanya di mana? Nah, di sini butanya nih. Tuh. Oh. Ya, di sini. Markas. Tuh. Oh. Di sini. Ah, di atas ya. Di sini tempat buta, salon, baju, bantal, semuanya ada di atas. Ya, untuk Anda yang mau nanggap Reo Tani Putra, silakan hubungi ya. Tuh, ada nomor HP-nya 087 852 43 5126, yang beralamatkan di Jalan Karangmalang, Blok Dongkal, depan Balai Desa, Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu. Ya, untuk Anda yang belum subscribe, silakan subscribe. Yang belum like, silakan like. Yang belum komen, silakan komen. Sekian, terima kasih. Dadah, bye-bye.